hasil pre-practice 2 untuk MotoGP Inggris 2023. Hasil pre-practice 2 MotoGP Inggris 2023 untuk tercepat diperoleh oleh Alex Espargaro dengan catatan waktu 1 menit 58,185 detik. Dan berikut hasil lengkap pre-practice 2 MotoGP Inggris, di mana di posisi ke-22 ada Iker Lecuona, posisi 21 ada Paul Espargaro, posisi ke-20 ada Takaaki Nakagami. Sedangkan untuk posisi ke-19 ada Augusto Fernandez, posisi ke-18 ada Joan Mir, posisi ke-17 ada Raul Fernandez, dan posisi ke-16 ada Fabian De Gian Antonio. Posisi ke-15 ada Enea Bastianini, posisi ke-14 ada Miguel Oliveira, dan posisi ke-13 ada Marc Marquez. Sedangkan posisi ke-12 milik Franco Morbidelli, dan posisi ke-11 ada Fabio Quartararo. Posisi ke-10 milik Alex Marquez, dan posisi ke-9 ada Luca Marini. Posisi ke-8 ada Jack Miller, posisi ke-7 ada Marco Bezzecchi, dan posisi ke-6 ada Francesco Bagnaia. Sementara posisi ke-5 ada Johan Zarco, dan posisi ke-4 ada Maverick Vinales. Sedangkan posisi ke-3 milik Fred Binder, dan posisi ke-2 milik Juan Martin, dan tentunya untuk posisi pertama ada Alex Espargaro.